Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله على قدره ومقداره العظيم أما بعد yang berbahagia tuan pengerusi majlis seterusnya yang dihormati pengerusi masjid tuan Haji Zainal ingat tak tu ya tuan bin tak ingat lagi ya. Tuan Imam, barisan pegawai dan jawatankuasa masjid, ketua-ketua jabatan yang sepahadi, hadirin hadirat, muslimin muslimat, warga Qaryah Kampung Payo yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah bil khair ya. Dapat kita bersama-sama pada malam ini, malam 12 Rabiul Awal yang merupakan tarikh kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang amat-amat kita cintai, yang amat-amat kita kasihi. Betul kan? Tapi saya nak tanya lepas ini tuan-tuan ya. Sebab saya ada nak buat kuis dan ada hadiah ya. Hadiah kuis cintai Rasul, iaitu sebuah mug ataupun bekas cawan minuman. Yang ini merupakan adalah hasil kami punya sumbangan rakan-rakan saya di sekolah lama dulu di Kolej Islam Kelang. Kita ada buat satu, membangunkan satu ma'atafis di Kedah oleh pengasah dia, salah seorang sahabat persekolahan saya dulu. Tapi malang ni dia telah kembali ke rahmatullah. Tapi perjuangan dia tetap diteruskan oleh rakan-rakan yang lain. Jadi kita buat macam-macam kaedah dan cara untuk mengumpul sumbangan. Jadi masing-masing menyumbang dan menghasilkan mak ini, dan seterusnya memanjangkanlah. Jadi kalau tuan-tuan yang dapat nanti, kalau rasa-rasa nak menyumbang pun boleh ya. Sebab ada dia punya nombor account ni dekat mark ini ya. Tapi saya tak pasal. Itu dah bagi terpulang ke tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah ini merupakan julung kali saya sampai di Masjid Qaryah Kampung Payo ini. Ya, masjid yang begitu indah, begitu luas ya, begitu selesa, kipeh pun besar kan. Apa lagi, kapet pun hijau ya. Dan orang pun nampak semua tawaduk di sini ya. Alhamdulillah semuanya berbungkus mulut kan. Saya tak apalah ya, sebab nak cakap kan, lagipun jauh dia tuan-tuan ya. Dan saya rasa ini saya pernah sampai juga dulu sini rasanya. Sampai, tapi masa itu belum memikul amanah lah sebagai timbalan mufti kerajaan negeri Negeri Sembilan ini. Mungkin masa itu saya sebagai pegawai agama Islam daerah ke, dan saya tak ingat lah ya. Sebab saya lama juga di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dulu, hampir dekat 20 tahun juga. Lepas tu bertugas di JAKIM juga pernah. Dan akhirnya kembali balik ke Negeri Sembilan menjawat jawatan timbalan mufti ini ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang yang dikasihi sekalian, jadi berbalik pasal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebagai tanda kasih dan sayangnya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka seharusnya dan sewajarnya kita mengenali tentang kepribadian, cara hidup,
cara makan, cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan macam kita sayang ke seseorang lah, kan? Macam kita sayang dekat isteri kita, sayang dekat anak kita, sayang dekat tunang kita, sayang dekat kekasih kita dulu contohnya, kan? Tentulah kita akan cuba mengenali dia dengan lebih dekat lagi. Apa kegemaran dia? Apa makanan kegemaran dia? Apa kebencian dia? Mana pik lalat eh? Semua kita kalau boleh nak tahu, kan? Jadi kalau kita kata kita cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kita mengenali tak tentang keberbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Saya contohnya kalau saya tanya, siapa nama anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang jawab? Ya. Abdullah, Rahim dan Qasim. Okey. Hadiah untuk tuan imam. Ya. Boleh, sila ambil. Ni ni. Banyak lagi. Ya, sama. Okey, itu makna kita kasih kepada Rasulullah SAW. Kita tahu siapakah nama anak baginda, anak lelaki baginda. Kan, kita tahu ada 7 orang, 4 perempuan, 3 lelaki-lelaki, kan. Itu tentang dia punya sirah lah. Tapi malam ni saya tak nak cerita tentang keluarga dan sebagainya. Saya nak cerita sikit tentang sunnah ataupun cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni merupakan contoh ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu contoh ikutan yang terbaik. Jadi segala-galanya terbaiklah Rasulullah SAW ni. Dan kita tahu Nabi kita ini dia seorang yang maksum, seorang yang suci daripada segala dosa dan maksiat, berbanding dengan kita ni yang banyak dosa, kan? Yang banyak orang kata baik salah, yang banyak baik silap, kan? Dosa koring ada, dosa basah ada, dosa suam-suam ada, kan? Macam-macam, kan? Itu menurut seorang pengarang, pengarang buku bangsa barat, iaitu bernama Michael Hart. Dia kena pakai cermata, tuan-tuan. Yang bertajuk The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Apa mana? Saya rasa orang PD ni tak terjemah lah kot, ya. Semua dah handal betul ni, kan? Ya. Maknanya dia daripada 100 ranking manusia paling terpengaruh di dunia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang paling-paling berpengaruh, yang paling popular. Contohnya mungkin dalam 100 tu ada apa lagi tokoh-tokoh yang biasa kita kenalkan, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Adolf Hitler, apa lagi, Tun Mahathir, kau ada lah kau, ya. Jadi banyaklah dalam tu, Tunku Abdul Rahman contohnya, kan. Tapi yang paling dikenali oleh seantero dunia, sama ada budak-budak ke, orang tua ke, perempuan ke, orang cacat ke, semua terkenal siapa dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini seharusnya berasa berbangga, ya, dengan kehebatan dan kepopularan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi bukan setakat bangga saja, kan. Jadi kita kena tahu juga apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam dia memperjuangkan Islam ini, ya. Dan kalau kita tonton masjid ni ada tak kuliah sirah?
Ada ya? Ha. Saya pun ada menyampaikan di satu masjid di Seremban, membaca kitab Rohiqul Makhtum, iaitu tentang sirah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila setiap minggu, setiap dua kali sebulan tu baca, memang cukup-cukup kagum. Ya, cukup-cukup rasa hebatnya Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam ni. Baginda sanggup orang kata mengorbankan segala-galanya, sanggup orang kata berjuang bermati-matian, sampai luka, sampai cedera, berperang menggunakan parang, menggunakan pedang di padang pasir yang panas, tidur di berlantaikan orang kata bumi, beratapkan langit. Jadi itulah, kalau dibandingkan dengan perjuangan ataupun kehidupan kita zaman sekarang ni, malu kita tuan-tuan. Ya? Sebab Rasulullah SAW begitu bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan dakwah Islamiah ini, dan akhirnya hasilnya sekarang ni, sinar Islam itu berkembang ke seluruh dunia. Ya? Penganutnya sampai berbilion, berjuta-juta umat Islam yang ada di seluruh dunia ini, hasil daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara contoh-contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita boleh belajar, yang boleh kita ambil tahu, mungkin tuan-tuan dah tahu, tapi saya nak peringatkan balik termasuk diri saya sendiri, iaitu tentang apa pakaian yang dipakai oleh Rasulullah ataupun yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut hadis dalam kitab Syama'il Nabi ini mengatakan, kana ahabbu thiyabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasul qamis. Perkayaan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah jubah. Sebaik saya pakai jubah ini. Ramai yang pakai jubah, jangan sedih lah. Mana ada pulang hari lain tuan-tuan boleh pakai jubah. Makna ni, ini antara pakaian yang digemari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sebagai umat dia yang kasih dan sayangkan Nabi tadi, cubalah belajar-belajar nak pakai jubah kan. Dan antara juga jubah-jubah yang dipakai oleh Rasulullah SAW ini, jubah yang berwarna merah, berwarna hijau, putih dan sebagainya lah. Itu antara contoh-contoh warnanya. Cuma cuma saya nak pesan jugalah, jangan terlampau nak berfashion. Ada juga sekarang ni trend pakai jubah tapi tak kono gaya kan. Dah jadi macam bapuk lah nampak kan. Pakai jubah kotak, lelaki pakai jubah kotak, apa orang mana kan. Lepas tu terbelah pula. Lepas tu pemilihan color pun kadang tak sesuai, selalu menggayang mana, selalu menonjol sangat. Jadi itu pun cuba dielakkan lah. Pakailah orang kata pakaian yang longgar, yang labuh. Termasuk wanita jugalah. Wanita pun pakai jubah pun bagus juga. Cuma jangan pakai yang kain yang jenis boleh menampakkan bentuk badan, ataupun yang orang kata terlalu garang warnanya, sehingga menarik perhatian lelaki. Jadi ini secara asasnya memang digalakkan, digemari oleh Rasulullah SAW. Cuma kita kena tengok, elakkan unsur-unsur tashabbuh, iaitu menyerupai dengan bangsa lain ataupun agama lain. Contohnya pakai jubah macam Tok Sami lah jadi kan. Itu dinamakan tashabbuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum itu, dia dah sama seperti kaum tersebut. Ataupun tabarush. Ini lebih-lebih lagi kalau wanita, dia dipanggil berhias berlebih-lebihan. Pakai jubah
tapi berlebih pun pernah dielakkan. Ya. Ha, dan begitu juga Rasulullah SAW gemar ataupun suka memakai cincin di jari kanannya. Ha, saya boleh pergi. Lepas ni kena cari cincin lah tuan-tuan. Eh. Ha, cari cincin iaitu yang cincin yang diperbuat daripada perak. Ha, dan elakkan yang emas. Ha, ya. Oh, lelaki janganlah pakai omeh. Ya. Ha, perempuan tak apa. Lelaki jangan pakai omeh, pakailah cincin perak. Yang mana Rasulullah SAW pun suka memakai cincin di jari kanannya. Ini antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari cara perpakaian baginda. Jadi boleh kita cuba-cuba ikut belajar. Termasuk juga Rasulullah SAW suka memakai minyak wangi, minyak apar. Minyak wangi yang orang kata ialah semua orang kan suka benda yang wangi kan. Kalau kita semayang sebelah itu tak adalah kita orang kata kombang kompi hidung kan. Sebab bau dah lah semacam kan. Jadi kita pakailah minyak wangi, mudah-mudahan akan mendatangkan ketenteraman ya, kepada itu syarat itu. Boleh lagi ya tuan-tuan ya? Saya ada lagi 2-3 lagi. Dan insyaAllah saya tak akan ambil masa yang lama. Sebab saya faham psikologi ceramah ni dia tak boleh lama-lama sangat ya? Sebab bila lama-lama dia jadi 3 keadaan ya? Keadaan yang pertama dia akan memandang muka penceramah. Keadaan yang kedua dia dah mula memandang muka jam. Walaupun Nabi ni kan. Keadaan yang ketiga dia dah mula tengok muka pintu. Itu makna dia nak cabut lah tu kan. Jadi insyaAllah sebelum sampai ke peringkat itu saya akan berhenti tuan-tuan ya. Yang kedua iaitu cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun ada hadis yang menyatakan dalam kitab Syama'il Nabi ini yang bermaksud tiada satu pun yang pernah saya lihat lebih cantik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah matahari beredar di wajahnya. Saya juga tidak pernah seseorang yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah bumi ini dilipatkan untuknya. Sesungguhnya kami perlu bersusah payah mempercepatkan langkah itu untuk mendapatkannya, sedangkan baginda tidak perlu melakukannya dengan susah payah. Ini nak menunjukkan tuan-tuan, Rasulullah ini dia jalan dia laju. Laju itu melambangkan ketegasan dan keaktifan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah lemah longlai kan jalan apa tehege-hege tekial-kial kan. Jadi kalau kita sehat, kita apa tu lutut kuat tu jalan laju tuan-tuan ya. Sebagaimana sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat pun tak terkejar dia. Punya hebatnya kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang pemimpin yang agung yang begitu cergas. Dan memang kita pun digalakkan banyak berjalan tuan-tuan kan. Untuk kesihatan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok di negara-negara barat, di Jepun dan sebagainya, ramai orang sana semua jalan laju-laju tuan-tuan. Kalau kita jalan sana cici kita ya. Saya pernah pengalaman dulu berkursus di London kurang 3 bulan. Pernahlah nak pergi satu tempat itu, kita bertanya orang nak jalan kaki lah. Dari segi masjid katanya, Masjid Regent Park masa tu dekat tengah bandar London tu. Tanyalah seorang putih tu, where is the mosque? Oh, not far from here kata. Tak jauh. Only 10 minutes kata. 10 minit ni kata. Kita pun rasa tak jauh ni dah kan. Kita pun jalan lah. Jalan tengok 10 minit tak sampai. 15 minit tak sampai kan. Rupa 10 minit dia, 10 minit dia tak sama dengan 10 minit kita. Makna dia jalan laju ya? Kita mungkin 20 minit, dia 10 minit. Itu pun sebenarnya dia, orang putih pun ikut sunnah Nabi ni dia berjalan laju kan. Kita yang jalan tegeh-geh kan.
Jadi insyaAllah lepas ini tuan-tuan, kita cubalah pelajukan sikit jalan kita. Tapi pun tengok keadaan tuan-tuan lah, jangan melontong lah kan. Ataupun tersepak orang ke, tersepak tunggul ke. Jadi kita berpada-pada, kalau tak ada apa halangan tu, jalanlah dengan pantas dan lajulah. Okey, itu yang kedua. Seterusnya sunnah Rasulullah SAW juga yang boleh kita contohi adalah cara makan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah SAW ini dia makan dia sikit ya tuan-tuan ya. Tapi banyak amal ibadahnya. Kita pula sikit-sikit makan. Bukan orang sini tuan-tuan ya. Orang tempat lain. Sikit-sikit makan kan. Rasulullah sikit makannya. Kita sikit-sikit makan kan. Ada yang majlis mesti ada makan. Kalau tak ada makan, tak datang contoh kan. Jadi itu tak dinafikan lah. Memang fitrah manusia pun sebenarnya suka makan ni kan. Kalau kita jemput kenuri pun semua, itu macam orang akan datang lah. Kalau jemput makan, memang orang akan datang kan. Cuma nak menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini dia mengamalkan cara makan yang bersederhana kan. Contohnya juga dikatakan An-Nabi SAW kana yal'aku asabi'ahu thalatha. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menjilat jari jemarinya setelah makan sebanyak 3 kali. Jilat tuan-tuan. Jangan malu, jangan sogan. Sebab itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dan ada juga rahsia-rahsianya itu kan, untuk keberkatan, untuk membasmi kuman dan sebagainya. Jadi ini pun sebenarnya sebagai sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam dia makan. Dan Nabi juga makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan kita makan sampai dah manteneng kan, sampai dah terbelelek biji mata kan, sampai dah jongkeh tak boleh nak bangun. Itu dah keluarlah cakap rantau saya tu ya. Maknanya jangan kita makan berlebih-lebihan ya. Subhanallah, subhanallah. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kan. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan kan. Jadi yang saya kata tadilah, manusia memang suka makan ni ya. Makan kalau lebih-lebih lagi pula kalau free kan. Makan free kan. Segala yang ada dekat buffet tu, dekat apa tu, semua nak digasak eh. Semua nak di nak dijamah eh, kan. Itu yang kadang-kadang kita copek dapat penyakit. Penyakit G. Apa dia tu tuan? Go out. Makan makanan yang berasid terlalu banyak. Contoh orang kata makanan-makanan seafood. Orang pedesan ni banyak makanan laut ni kan. Udangnya, kotamnya, apa? Sotongnya kan. Jadi bila time selera tu, kita orang kata, orang kampung saya kata macam lambing diayun makan ni. Tak kira dah. Segali boleh, selagi boleh sumbek, sumbek. Jadi tak lama lepas tu dapatlah penyakit G kan. Penyakit go out ni. Pernah juga saya dengar cerita kawan-kawan yang pergi bertugas di Sabah pun ramai, bila balik ke Semenanjung semua kena penyakit gout. Sebab kat Sabah tuan-tuan, makanan laut ni macam syurga lah eh. Memang murah dan memang banyak eh. Tapi kalau kita tak dapat nak mengawal nafsu makan kita itu, akhirnya menyebabkan kita ditimpa penyakit dan macam-macam lagi eh. Jadi kita cubalah kurangkan pemakanan kita ya.
bersederhana mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kata tadi kita cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia Rasulullah juga dia suka meminum minuman yang sejuk dan manis. Tapi manis yang saya fahamkan di sini adalah manis yang semula jadi lah kot, mungkin campur madu dan sebagainya. Tak adalah macam manis makan kita minum teh tarik potong kaki tu orang kata tu tuan ni. Itu dah copel lah kono kencing manis kan. Jadi dan juga minuman yang sejuk dan zaman dulu tak adalah peti ais kan, mungkin dalam simpan dalam bekas demika dan apa tu. Jadi itu juga yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, itu bab pemakanan. Dan satu lagi adalah bab tidur pula. Ni pun seronok cerita tuan-tuan ya. Kan bila dah makan ngantuklah matuk kan. Nak lelap pula ya. Ini dia juga cerita ni kan, mana Rasulullah SAW ni sikit tidurnya banyak ibadahnya. Kita pula sikit-sikit tidur, sikit-sikit lalap. Ni dengan ceramah pun ada lalap ni. Tapi tak ada salah tuan-tuan ya. Lalap pun lalap lah ya. Yang penting tuan dengar ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majjahu wada'a kafahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi kini azabaka yawma tab'athu ibadak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, baginda akan meletakkan telapak tangannya yang kanan di bawah pipinya yang kanan. Mana baring sebelah kanan, letak tapak tangan di pipi yang kanan. Orang kata dia, bahasa juga panggil di lambung kanan kan, sebelah kanan. Dan membaca doa Rabbi kini azabaka yawma tab'asu ibadat ya. Wahai Tuhanku, peliharalah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan seluruh hambanya. Ini antara adab ataupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW bila tidur. Dan satu lagi yang Rasulullah SAW amalkan sebelum tidur, dia akan merapatkan kedua tangan baginda dan membaca tiga kul. Kul Allah wahad, kul a'udhu bi rabbil falak, kul a'udhu bi rabbin nas. Dan menghembuskan nafasnya di tapak tangan, di tangannya ni, dan lepas tu disapukan daripada mukanya, kepala, bagian depan badan dan juga belakangnya sebanyak 3 kali. Ini pun ada hadisnya sebenarnya. Dan seterusnya kita membacalah doa tidur, selawat, lepas tu lelaplah tuan-tuan ya. Macam mana lah ustaz kalau tak sampai nak habis baca dah lelap? Nabi macam mana kan, dah lelap kan. Buatlah setakat mana yang boleh kan. Baru baca kullallahu wahad albin lelap kan. Itu memang jenis kaki membutuh lah kira kan, senang cerita kan. Kaki memudah lelap lah. Tapi sebenarnya mudah lelap ni tuan-tuan ni satu nikmat juga tuan-tuan kan. Satu nikmat juga ya, terutamanya kalau tidur malam ni, sebab ada orang tak boleh tidur malam pula. Itu satu masalah tu kan, satu penyakit lah tu. Saya pernah sepupu saya dulu, saya tengok kuih koring. Bila ditanya apa penyakit ya, kena penyakit insomnia. Iaitu tak boleh tidur malam. Cokobe. Tengok tu, bau ke satu, bau kedua, sudah kan. Kalau rajin tak apa kan, nak bangun malam pun nak apa qiyamulail lah pun semua kan. Tapi kalau tiap-tiap malam pun tak teraya tuan-tuan kan. Jadi mana kita bersyukur jugalah ya tuan-tuan, kiranya dapat lelap tu kira bersyukurlah. Cuma sebelum lelap tu tadi, bacalah tiga kul tu dan doa dan selawat. Insya-Allah Allah akan mengkata
kita selamatkan kita daripada gangguan syaitan dan iblis, dan juga memudahkan kita untuk bangkit daripada tidur, bangun apa, untuk tahajud, dan juga untuk bangun malam, dan juga untuk sembahyang subuh contohnya kan. Sebab Rasulullah SAW dulu sampai tidur begitu ringkas ya tuan-tuan, iaitu sekadar kulit binatang yang diisi dengan pelepah-pelepah tamar. Jadi bayangkan begitu kata kasarnya, begitu tak selesanya sebenarnya, tapi itulah menjadi tempat tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah ada isteri baginda cuba untuk menukar tempat tidur dia ni yang lebih selesa lagi, letak sampai empat olai kain apa selimut dia lebih tebal lagi. Akhirnya menyebabkan Rasulullah terlewat untuk bangun malam ataupun untuk solat subuh. Jadi baginda terus menegur untuk menukar balik kepada tempat tidurnya yang asal. Itu je sunnah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita terang tuan-tuan, tak ada jumpa tidur teh apa dah kan. Semua teh tilam dreamland. 10 kaki tebal kan. 10 inci kan, 10 kaki melampau kan. Mana dia, saya rasa kenyataan semua ada tilam yang empuk-empuk lah ke rumah kan. Tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan lepas ni jangan api buang lah tilam-tilam dia. Tengok penuh lepas ni dekat apa tepi jalan tu semua orang kampung payoh ni buang tilam kan. Nak ikut sunnah dia kan. Jadi kufur nikmat lah kan. Jadi teruskan, cuma pastikan nikmat itu tidak melalaikan kita lah kan. Walaupun tilam mampu macam mana pun kita tetap bangun. Orang kata untuk tahajud dan juga untuk sembahyang subuh terutamanya. Jadi ini antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara tidur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan lambung sebelah kanan ataupun kita mengiring sebelah kanan di permulaan tidurlah. Kalau lepas tu tuan-tuan nak terlentang ke, terlengkup ke, terbalik ke, tu tak dapat lah kita nak apa dah kan. Mula-mula tu lah kan. Mula-mula tu mengiring lah sebelah kanan kan. Jadi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur . Dan banyak lagi lah dalam kitab Syama'il Nabi ini menceritakan tentang cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masuk kuis yang kedua. Bilakah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 11 ni. Tak. Tahun Masihi dia. Tengah. Tengah. Kata kasihkan Nabi. Berapa tuan? Kuat sikit. 571 Masihi. Boleh lah sebenarnya. 570 yang masyhur jelah . Boleh tuan, sila. Itu tahun kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang masyurnya, kalau ikut tahun apa dia, bagi tahun gajah lah, atau dikenali sebagai tahun gajah kan. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Hari apa? Isnin. Copek iman tuan. Oh ya ke? Alhamdulillah. Sama-sama. Perempuan lepas yang jauh kan. Tak apa, nanti ada saya edarkanlah dia. Tuan-tuan nak ambil. Lepas itu kalau nak menderma terpulang . Dan seterusnya . Sikit lagi . Saya nak berkongsi juga tuan-tuan bagaimana Rasulullah SAW kita mengamalkan
amalan-amalan kerohanian lah ya, amalan-amalan kerohanian terutamanya dalam zaman-zaman yang mencabar ni tuan-tuan ya. Zaman kita nak menghadapi COVID ni, hadapi macam-macam fitnah di dunia ni. Jadi kita sebenarnya kena sentiasa memperkuatkan amalan dalaman kita. Ya. Okay, malam ni tuan-tuan ingat 5 ya. 5 M. Ya. M yang pertama, tuan kena memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyakkan istighfar tuan. Kalau mampu lagi baca penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata a'udzuka min syarri ma sana abu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Itu dipanggil penghulu segala istighfar. Jadi kita kena memperbanyakkan istighfar, memohon ampun dan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan membersihkan rohani kita, jiwa kita daripada segala maksiat dan juga dosa lah. Itu M yang pertama. M yang kedua, tuan kena memperbanyakkan selawat. Man salla alaihi maratan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi satu kali, maka Allah akan berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali ganda. Selawat ni yang ringkas ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau solat tunjiat, solawat tunjiat dah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad solatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Selawat ni sebenarnya banyak tuan-tuan ya, kalau di itu kita orang pergi Pulau Pangkor, ada masjid 1000 selawat. Ada macam-macam selawat sebenarnya. Sebenarnya lebih sebenarnya yang dalam apa ni kitab sebenarnya tentang selawat ni. Macam permulaan tadi saya baca selawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ala qadri wa miqdaril azim. Itu selawat Fatih nama dia tuan. Selawat pembuka. Jadi setakat mana yang tuan mampu, perbanyakkan ya, perbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Allah akan merahmati kita, memberikan kita kelapangan dan kemudahan dalam kehidupan kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mudah-mudah je ni. Tuan semua rasanya dah tahu, cuma nak amal je. Yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayatnya ya, menghayati Al-Qurannya. Bacalah Al-Quran, tak kisahlah tuan-tuan baca merangkak ke, berdiri ke, duduk ke, kan. Kadang-kadang orang saja buat lawak kan, kau tengok boyo ke zoo merangkak ke berdiri, merangkak ustaz deh, kesian kan. Boyo tu merangkak kan, bukan dia merangkak. Itu mainan basah lah tuan-tuan ya. Makna dia, kita kalau dah tahu baca Quran tu, kita kena amalkan. Sekurang-kurangnya 10 ayat sehari ataupun 100 ayat ke dan sebagainya. Mudah-mudahan Al-Quran tu menjadi penawar kepada jiwa-jiwa kita kan. Kalau tak tahu, belajar, datang. Ada kelas-kelas di masjid, di surau dan sebagainya, datang belajar. Jangan malu, jangan segan ya. Itu yang ketiga, memperbanyakkan membaca Al-Quran ya. Lebih-lebih lagi zaman PKP ni. Dulu apa-apa 3 bulan, 5 bulan kita duduk rumah kan. Apa tak tuan-tuan? Apa tak Quran? Apa tak surah? Tak ada kan. Habis tengok TV, habis main WhatsApp, habis main Facebook kan. Rugi kita tuan-tuan ya. Rugi kita ada masa yang begitu Allah dah bagi dah. Dah kena kurung dalam rumah, tak boleh pergi mana-mana,
tapi tak melakukan perkara-perkara yang berfaedah, ya, termasuklah membaca ataupun menghafal ayat-ayat Al-Quran ni. Saya dah berkarat Ustaz, dah tak terayu nak baca dah. Jangan, Allah SWT bagi kita akal yang cukup, orang kata hebat, yang sempurna, kalau kita asuh, kita latih, kita apa, insyaAllah. Dan ikut apa pengalaman orang-orang yang apa ni, kata orang yang hafal Quran, terutama pelajar-pelajar, dia akan mudah mengingati pelajaran-pelajaran yang lain. Dan juga mengelakkan kalau kita peringkat bahawa usia lanjut, mengelakkan daripada nyanyuk, kalau kita banyak membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi tak adalah asyik tiga kol ni kan, kita baca kan. Isteri kat belakang pun dah tahu dah. Ni lepas ni mesti alam tarakai ataupun kuliah ya kafirun kan. Itu pun silap lagi tuan-tuan. Qul a'udzu bi rabbin nas maliki yaumiddin. Dah koi lah surah Fatihah kan. Jadi kita kena usaha belajar lagi untuk menghafal Quran dan juga mengetahui hukum-hukum tajwidnya lah secara asasnya, ya. Itu tentang yang ketiga, membaca Quran. Yang keempat, memperbanyakkan qiyamul lail, bangun malam. Yang ini cakap senang tapi nak buat payah kan. Tapi kalau diamalkan insyaAllah, kalau tak dapat tiap-tiap malam pun tuan-tuan buatlah sekurang-kurangnya seminggu sekali ataupun dua minggu sekali ataupun sebulan sekali ataupun paling teruk setahun sekali lah, bulan Ramadan kan. Itu paling teruk lah kan. Bangun lain boleh kan, bangun tahajud, sekadar semayang sunat taubat, sunat tahajud, sunat witir, solat hajat, dan macam-macam lagi lah. Terutama kita yang dah mungkin dah mungkin peringkat 50-an 60-an tu tidur tak apa lelap tu kan, bangun tu baiklah semayang tahajud. Mudah-mudahan Allah akan orang kata membersihkan jiwa kita, ya. Sebab orang yang bangun malam ini dia sebenarnya lebih orang kata kuat kekuatan rohaninya, ya. Kalau dulu tentera Islam kalau nak berperang di barisan hadapan, para panglima dia akan memilih mereka yang bangun malam ni, ya, di ibarat ruhbanu fil lail wa fursanu fil nahar, itu bila ibarat rahib di malam hari dan singa di siang hari. Siapa yang bangun lambat, yang subuh gajah, ya, yang subuh dinosaur itu lagi teruk daripada gajah lah kan. Dah matahari dah togak dah baru nak bangun, itu kau jaga belakang, ya, supply air kau, buat masak kau, tu. Itu makna dia orang yang bangun malam ini dia ada kekuatan rohani yang kuat dalam menghadapi apa perjuangan dalam jihad fi sabilillah ini, tuan-tuan. Itu cuba amalkan tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali, M yang terakhir, mengurangkan. Tadi semua banyak-banyak kan. Yang ini mengurangkan makan dan mengurangkan tidur. Ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau besok 3 pinggan makanlah 2 pinggan. Kalau besok 2 pinggan makanlah 1 pinggan. Kan? Tidur pun macam tu. Tak payahlah sampai berjam-berjam kan. Cakap 6 jam ke 8 jam tu dah cukup lah bagi manusia dewasa yang normal, antara 6 ke 8 jam lah, dan kalau lebih dari itu, itu dikategorikan sebagai bayi dewasa lah kan. Baby je yang tidur lebih 10 jam 12 jam ni kan. Manusia kalau yang apa dia kojap dia tidur kan. Kalau ngantuk sangat tu lalaplah kojap kan. Terutamanya sebelum zuhur, dipanggil waktu qailulah, baik untuk jantung dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan, mana dia 5M
untuk kita membersihkan hati kita, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan satu lagi tips yang saya nak bagi, ini amalan-amalan tarikat yang diturunkan daripada apa syekh-syekhnya ni, iaitu kita mengamalkan 3 zikir setiap hari. Berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu bitatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Punya orang yang beriman, tenang hati mereka dengan zikrullah, dengan mengingati Allah. Sesungguhnya ala bizikrillah, sesungguhnya dengan mengingati Allah itu akan menenangkan hati-hati kita. Kita tahu hati kita ni kadang resah gelisah, kan, rasa risau tak tentu pasal, lebih-lebih lagi macam zaman COVID ni, kan, semua takut, nak pergi sanung takut, nak pergi takut, kan. Jadi kita kadang-kadang terlalu melalui perasaan yang tidak tenang, maka dengan kekuatan zikrullah ini akan menenangkan hati kita, sebab kita tahu Allah lah yang lebih berkuasa daripada makhluk tersebut, daripada penyakit tersebut. Tapi SOP kena jagalah tuan-tuan, kan? Kan saya kobarkan zikrullah, kan, tuan-tuan melanggar ala-ala itu, kan. Mana zikrullah itu sebagai kekuatan dalaman kita. Jadi kita, keyakinan kita kepada Allah SWT itu mengatasi segala-galanya lah. Mudah je. Yang pertama tuan-tuan amalkan tadi yang istighfar saya nyatakan tadi, sebanyak 100 kali sehari kalau boleh lah. Formula yang nak mudahnya tuan-tuan, setiap kali lepas solat 20 kali. 20 kali 5 cukup 100 sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, selawat pun 100 kali. Dan yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun la ilaha illallah pun cukup, pun 100 kali. Itu pun kalau kita dapat konsisten istiqamah untuk mengamalkan setiap hari, insyaAllah tuan-tuan akan mendapat satu ketenangan dalam diri masing-masing, dalam menghadapi dunia yang serba mencabar ini. Kadang kena berhenti kerja, apa rezeki apa tak berapa nak masuk, jualan tak berapa nak ni, tapi dengan kekuatan zikrullah tersebut, insyaAllah. Ini janji Allah SWT, bukan saya janji tuan-tuan, ala bizikrullah tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan mengingati Allah akan menenangkan hati-hati kita. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa sambutan Nabi Muhammad SAW pada kali ini, kita akan cuba memperbaiki, meningkatkan lagi amalan-amalan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau tuan-tuan nak lebih lagi zikrullah ini, tuan-tuan ikutlah grup-grup tarikat yang berdaftar di Negeri Sembilan ini. Di Jabatan Mufti ada satu bahagian yang menguruskan pendaftarannya, itu barisan bahagian tarikat tasawuf. Setakat ni kita ada hampir 18 tarikat Ahmadiyahnya, Qadriyahnya, Nahsyabandiyahnya, Syaziliyahnya, dan Ja'fariyahnya, ada macam-macam lagi lah tuan-tuan ni. Boleh ikut, tak ada masalah, ya. Tapi pastikan yang berdaftar tu, kan. Jangan tuan-tuan ikut lah yang lain. Macam baru-baru ni, dia bukan tarikat lah yang viral lah itu, kan, pasal ajaran Asma'ul Husna. Ini kadang ada yang apa, kan, keliru. Ini bukan maksudnya zikir Asma'ul Husna tu tak apa-apa, tuan-tuan. Yang menyebut nama-nama Allah, 99 nama Allah tu, itu memang tak ada masalah. Tuan-tuan amalkanlah, ya. InsyaAllah adalah ganjaran syurga untuk kita, kan. Dia ada hadis menyatakan. Tapi yang ini, ajaran Asma'ul Husna ini, dia telah diselewengkanlah, senang ceritalah, ya. Pengasas ini telah merupakan lulusan sains komputer.
Bukan lulusan agama pun, ya. Bukan kita nak mempertikai agama, tapi ini berkaitan dengan tafsir, tuan-tuan. Nama-nama Allah tu ada maksud-maksud yang tersendiri. Tak boleh ditafsirkan secara birra'i ataupun secara logik akal saja. Bahkan dia mengatakan kalau kita mencintai Nabi itu seolah-olah kita macam mensyirikkan Allah. Na'udzubillah, kan? Sedangkan kita memang digalakkan untuk mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang mengasihi Allah, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mana kasih juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajaran ni dia sampai begitu dia punya tafsiran dia, menyebabkan orang dah jadi keliru. Nabi ni menyebabkan orang terlalu mengagungkan Nabi, lupa kepada Allah, dia kata. Tak betul lah. Dan satu lagi yang tak betul dia ni, dia cuba dan telah pun mendaftarkan sebuah universiti Asmaul Husna, antara antarabangsa Asmaul Husna, tapi tidak berdaftar pun dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Dia suka-suka hati daftar dan beri gelaran-gelaran profesor lah, profesor Malia lah, chancellor lah, nak chancellor lah kepada mengikut-mengikut dia. Itu pun nampak tak semengah lah, kan? Jadi itu sebab kita larang pengajaran dia ini, sebab akan menyebabkan kita jadi keliru dan juga ada lagi banyak unsur-unsur yang boleh menyebabkan kita jadi terpesong lah. Orang kata berguru ni biar betul-betul, tuan-tuan, jangan sebarang berguru, takut nanti kita jadi sosek, kan? Jangan salah ustaz nanti jadi murtad, kan? Jangan salah guru nanti jadi hantu, kan? Belajar guru tengah malam, dia kata, kan? Kodoleh malam. Syarat kena bawa ayam. Ayam golek, ada. Ayam pun ayam nando, kata, kan? Ada cerita, tapi tak apalah, cukup tuan-tuan, panjanglah kita, ya. Jadi insyaAllah saya rasa itu sekadar yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini tentang sunnah ataupun cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu cara berjalan Rasulullah, cara pakaian Rasulullah, cara makan Rasulullah, cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga tipsnya tadi untuk menguatkan rohani kita dengan mengamalkan 5M tersebut: istighfar, selawat, baca Quran, qiyamul lail, dan kurangkan makan dan tidur. Dan terus mengamalkan zikir-zikir yang mudah tadi, ya. Astaghfirullah, selawat, dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau tak ingat juga, tak dapat lah saya nak abarkan, ya. Saya ulang balik tadi sebagai ni sunnah Nabi juga, sunnah tuan-tuan. Bila saya baca dalam ni, Nabi suka mengulang-ulang sampai 3 kali biar ingat, cara makan, cara tidur, cara berpakaian, cara apa lagi tadi, cara berjalan. 5M, istighfar, selawat, baca Quran, kurang bangun malam, dan kurangkan makan dan tidur. Zikir, astagfirullah, selawat, dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulang 3 kali. Tak ingat juga, tuan-tuan, rendam air tu nanti, cawan tu nanti, minum. Jadi lepas ni ada lagi sikit tu, pulanglah jatang kosong nak bagi sesapa, terutamanya yang berhajat nak menyumbang lagi lah, untuk pembangunan Mahat Tahfiz tersebut. Mudah-mudahan amal jariah ni dapat dipanjangkan lah kepada semua. Jadi saya mohon maaf seandainya sepanjang penyampaian tadi ada yang terkasar bahasa, tersinggung rasa, ataupun langsung tak terasa, kan? Kalau dah lalap memang tak terasa, kata tuan, kan?
Jadi saya sedahi dengan aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.